Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Ini Pak Ketua sudah merepet-merepet lagi ya teman-teman ya, karena bis ALS Nopin 320 ini nutup jalan bis ALS Nopin 221. Sedang krunya dicari sama Pak Ketua, Mas Ajis, Mas Paijo, semuanya nyari tadi nggak jumpa. Tuh Pak Ketua ke belakang. Mas. Pak. Yang mata cipit. Yang mata cipit pergi. Pak Ketua nyari driver ALS 320. Kamu keluar dulu, nanti balik istri gak apa-apa, jadi keluar. Bang, waduh, baru istri aja bang. Pak Ira. Pak Ketua, jangan dibikin naik tensi. Udah, ini waktunya jam keluar, bukan naik tensi. Masalah yang parkir bis. Tensi tensi apa? Udah waktunya bisa keluar. Paket jahe emprit nih teman-teman, diambil sama abangnya ini ya, dari Panyabungan nanti katanya. Dari mana Pak Alek? Dari beli pulsa? Oh. Ini Bang Enggi, ini baru datang ini Bang Enggi.
hari sudah untuk tanggalnya sudah betul tapi harinya yang keliru ya ini Pak. Alhamdulillah ya, sewa bisa ikut Pak Samsul. Ini karena apa? Untuk harinya salah, tapi tanggalnya sudah betul. Ikut terharu ya. Oh ya, Pak, stop, hati-hati. Ya, hati-hati Pak Samsul. Ramai banget ya teman-teman ya. Di belakang banyak temennya kok itu Bang. Di belakang. Pada bolak balik lagi tuh. Teman. Ya, hati-hati Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ALS Nopin 221 dengan cincu Pak Samsul diberangkatkan menuju ke Pulau Sumatera atau ke Medan ya. Semoga bis ALS Nopin 221 diberikan kelancaran, keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hati-hati Pak Samsul. Ya. Lama lagi gak jumpa ya Bu ya? Ya enggak, mau nikah adik saya toh. Oh. Sudah mbak 10 tiket, ternyata swab adik anak saya sama si mbak saya positif. Oh. Padahal enggak ada gejala apapun, akhirnya shock toh tadi. Yang bisa berangkat 3, yang 7 cancel. Swabnya harusnya pindah. Karena udah pindah. Udah pindah. Udah pindah. Dua kali. Nah, karena enggak percaya toh, mau kondisinya fit. Ya. Atau mungkin ke PCR Bu, bisa jadi kadang itu enggak sesuai kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Iya. Maaf, ada mobil. Ya, hati-hati ya, Ibu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh yang terkena COVID. Pak Joni meninggalkan Pulbis ALS Yogyakarta. Pak Ketua, ya. Ini sekarang Mas Haji sudah di sini. Ini ya tinggal Pak Hendri. Sekarang disapa di sini Pak Hendri. Karena Pak Ketua sekarang sudah sembuh. Ya. Jadi Pak Hendri sudah sembuh belum? Gimana kabarnya Pak Hendri? Ini sewa musafir sudah fit. Pak Ketua sudah fit. Tinggal menunggu kedatangan Pak Hendri rame-rame di DPR. Makan apa Ketua? Makan bebek goreng. Broni. Karena kalau bebek yang bertanduk kemarin sudah banyak yang motong. Ya. Sekarang bebek gorengnya bebek bertanduk kemarin sudah banyak yang motong. Bang Hendrik, ini kita dikasih makan bareng ya Ketua. Kita dibeli dari Patang Puluh ya. Kita makan bareng aja di sini Ketua. Iya toh? Kita makan bareng di sini. Makanya terkejar ke sini, telepon dari Pak Samsul. Ini tanggal 26 ya berangkat. Ini ya. Ayo Mas Dedi, silakan ambil. Bang Hendrik. Ini dari Pak Ketua asli, bukan abal-abal. Kalau ini Pak Ketua abal-abal. Ini Pak Ketua Punokawan. Oh Pak Ketua Punokawan. Kasih jari jawabannya.
10 kali. Dia baru nunjuk satu kali dari ya. Ada 10 kali. Apa ya. Itu karena mobil itu putar kepala. Jadi kami yang berangkat segera. Padahal dia cuma gini. Iya. Oke Pak Ketua, silakan makan siang. Terima kasih untuk Pak Joni, selalu murah rezeki, sehat selalu dan berkah barokah untuk yang memberi maupun yang menerima. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo Pak, anu Pak. Ayo Mas Ajis, makan bareng Mas Ajis. Ayo makan Bang, ambil. Makan. Saya ambilkan. Nih, untuk Mas Dedi, silakan. Ayo makan. Ayo biar ini makan bareng. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Kita makan dulu. Nih, lauknya apa ini ya? Wow, ada kerupuk, sayur. Oh, apa ini namanya Mas Didi? Tongseng. Tongseng. Kalau makannya jangan dipisah ya. Siap. Karena apa kalau dipisah? Nggak tahu. Kalau dipisah, oh, jadi nggak enak. Oh iya. Karena apa? Nggak tahu juga. Karena tongseng. Kalau tong sama seng dipisah nggak enak. Oh iya, siap. Iya kan? Iya. Nanti kalau dipisah jadi tong nggak enak. Oh, iya. Jadi seng juga nggak enak. Apa? Tongseng. Harus digabung. Tak jual ya?